Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Okey, disebabkan besok nak pergi cycling juga, kau tengok Tuan kau ni beli kasut wey. Beli kasut. Gila semangat gila wey. Kau tengok. Semangat doh. Ini seorang ni ah. Semangat untuk ni kan. Kita besok. Oi nak dengar cerita-cerita besok ah. Cerita besok dia tu. Kau tengoklah video ni, cerita besok ah. Let's take it slow. Where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, aku tak tahu menahu pasal benda ni sebenarnya. Member aku, okay, si Toan TV tu dengan si member aku lah semua. Ini hari dia mengajak aku pergi berbasikal tu, cycling. Ha, cerita dia kan. Ha, lepas tu aku tak ada basikal. Lepas tu cakap follow lah. Follow pun tak ada basikal pun tak ada benda kan. Okey, lepas tu dia orang bagi aku satu basikal lah sekarang ni, satu basikal lah. Okey. Lepas tu aku sahut cabaran dia orang. Sekarang ni pagi dalam pukul 6:30 dekat area apa ni? Dataran Senawang 2 ni. So ada satu basikal member aku bagi aku pinjam, mountain bike. Sekarang ni aku nak pergi mengayuh dekat Bukit Putus. Okey. Okey, ni first experience, pengalaman aku first experience, first pengalaman aku mengayuh basikal. Okay, korang tengoklah syok tak syok mengayuh basikal ni. Aku pun nak tahu juga kan keseronokan mengayuh basikal ni, sebab orang terlampau viral sangat lah. Ikut trending gilanya kau yang trending kan. Aku nak tengok macam mana punya seronok lah. Jom kita try. Down. Let's take it slow. Where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Sekejap ya, aku setting dulu. Okay, ngam. Okay. Okay, let's go. Ni naik gear. Ni naik gear belakang eh. Okay, ni naik gear belakang. Naik gear belakang. Okay. Woohoo! Ni naik gear belakang. Okay guys, nampak tak eh? Gila kau. Aku baru sampai sini, spot dia orang tunggu ni aku dah koyak dah guys. Serius lah. Aku ingat main basikal ni macam santai-santai kan. Rupa main basikal ni parah juga weh. Alright guys, hari ni aku mengayuh dengan newbies aka YouTuber kita, Kampuan Zoymin. Subscribe. Wey, gila sial. Serius aku tak sangka lah main bisikal macam ni punya parak bhai. Wey, baru wey daripada Senawang ke Jalan Bukit Putus ni ah. Koyak gila wey. Rasa macam aku nak pergi beli air tadi pun macam tak larat aku rasa lah. Ni nak naik Bukit Putus lagi. Subscribe guys. Subscribe channel Someone Saw Me. Jangan go. Okay. Toan TV guys. Come on. Guys, ayo. Okay, bila kau nak naik bukit ni, ha. Kau tekan ini je. Ha? Oh ni eh? Tolak, tolak, tolak. Ha? Yang ni. Yang ni, yang ni gear depan kan? Yang ni kau tolak je ni. Ha? Ni kau tolak. Tolak lah. Supaya kau punya tu pergi ke bawah, yang belakang tu kau pergi yang ni. Naik yang dengan atas. Oh ni sekarang ni? Okay tu. Lepas ni okay lah. Eh. Ni jom. Tolak. Yang ni tarik kan? Tarik, ok. Ha?
Ada, 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 ada. Ui, seat dia keras tu. Sakit untuk aku tu. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Tekan eh. Okey, okey, okey. Janji 6.5 sekarang dah 7.20. Wey, serius lah. Serius lah, ni first pengalaman tu. Serius lah. Aku mengayuh wey, nyari wey, siut tu lah. Wey! Aku mengayuh tu nyari wey. Tu dia, tu dia. Okey. Ini perjalanan nak menuju ke Bukit Putus. Yes. Tu dia. Pengganti. Dan terus mengayuh. Di depan sana adalah Toan yang sedang berdiri mengayuh basikalnya dan aku cuba merukakan dia. Yes. Terus tukar jalan kayu. Ya. Okey ya. Okey guys, ni sekarang ni dekat jalan baru nak ke Bukit Putus ah. Okey. Aku tak boleh cakap banyak ah. Aku tak boleh nak cakap banyak. Time dalam ni video ni kalau aku cakap banyak aku penat. Okey ya. Okey guys. Ali buat. Oi, tak sangka aku kayu macam ni ah, punya ponek kau. Ponek, ponek. Ayo, ponek. Sidan power dah. Sidan ah. Setelah 20 tahun tu tak mengayuh basikal. Tak daya ke? Daya lah. Suku nak penghabisan lah jalan Bukit Putus baru. Aku tak sangka betul lah mengayuh ni punya benar penat. Last aku mengayuh pun
Time zaman aku sekolah tu kau tahu tak? Time tu aku form berapa? Rasanya form 1. Form 1 rasanya kot. Form 1 ke form 2 lah. Sekarang umur aku dah berapa lah? Umur aku dah 34 tahun. Kalau form 2 lebih kurang dalam 14 tahun. Berapa weh? 20 tahun tinggal. 20 tahun tinggal basikal weh. 20 tahun tak cycling. 20 tahun tak mengayuh. Ini first time balik aku mengayuh selama 20 tahun. Gila lah. Ini adalah satu benda yang sangat menakjubkan. Amazing. Amazing guys. Yes. Seriously. This is a amazing. Sampai ke jabatan. Ke jabatan paling tinggi. Jabatan paling tinggi di apa? Di Asia Tenggara. Aku main bantai di Asia Tenggara kan. So sekarang ni aku dah sampai jabatan ni. Aku nak relax sekejap. Tak kayu tak berhenti lah. Okey. Kaki dah hilang. Sikit. Kaki dah kosong. Kaki dah hilang weh. Okey, kita kena ambil air doh. Relax, kita relax, kita tenang. Relax. Ini baru tengah ni, baru tengah jalan ni. Serius lah, aku dah cakap tadi dengan kamera. Ku. Baru tengah ni. Tapi tempat sana semua dah turun kan? Ya. Yeah. Oh, Zah. Guys. Okey. Aku tak tahu nak komen apa, guys. Sekarang ni aku dah ada dekat jabatan apa ni? Black. Ni jabatan kedua depan lagi. Yang ni dua suku. Serius Black. Dah lagi depan lagi jabatan kedua. Ini bukan yang jabatan yang tertinggi tu. Tu sebelah dia, depan tu. Oh, dia sebelah lah. Okey, dia sebelah je tapi so inilah jabatan dia. Jabatan apa tertinggi di mana? Kedua tertinggi di Malaysia tapi aku rasa kena tambah dia. Kedua tertinggi di Malaysia lah. Tapi baklah Tok An cakap tak kena tapau lah. Kena tapau bungkus pakai nasi lemak. Okay guys, ni okay lagi. Depan ni kita ada bukit putus sama. Dia nak naik tengkolok tu. Itu agak curam sikit tapi dia pendek. Oh, masih okay pun. Oh ya, tu satu azab lagi lah. Aku rasa kalau kalau Tok An tinggal aku memang aku terbaring kat situ lah. Mampulah kan, tinggal seorang pun hentak lah. Kau tak aku bunyi sebab apa? Kau tak aku bunyi sebab apa ni? Aku dengar bunyi mesej aku masuk. Aku rasa ni apa dah problem lah apa. Risau, aku tak tahu kau bising. Kenapa? Stop tu. Tak ada, aku kayu lah slow. Okay lah. Okay guys, kita teruskan kita punya pengayuhan balik. Sampai ke mana Dek? Kenapa? Oh, jalan nak tapak bagi naik. Okey. Aku sudah stop tolak tu. Kalau tolak tu. Serius dah. Ya, roti. Tak apa, nanti kau jatuh zigzag. Okey. Kita tunggu sana. Cidan laju baik. Cidan nak eko. Okay guys, ini adalah pemandangan di Kuala Pilah pada jam 6.50 pagi. So, ni adalah jabatan kedua tertinggi di Malaysia. Bukan di Asia, minta maaf. Okay,
Saya main pantai saja. Okay guys, tu dia depan dia. Tu jawatan yang tertinggi lah guys. So inilah pemandangan di Bukit Putus Kuala Pilah. Ini dia pemandangan dia. So korang boleh tengok. Ayo, ayo. Oh, tak boleh paksa. So, kita kaya relax. Tak boleh paksa. Tang kerem. Eh, itu dia. Tahu. Yes. Kita sudah menuju penurunan bukit di depan. Menuju penurunan bukit. Boleh lah. Ui, sakit buntut. Aduh. Eh, kayu juga. Hujan biasa lagi hari Minggu. Kembali slow semula. Dan kembali kepada momentum yang sama. Kembali kepada momentum yang asal. Kita mengayuh dengan gear yang rendah. Terus menuju mendaki bukit. Dah baik. Come on Zach. Come on Zach. Boleh Zach. Dagingan tu. Gear dagingan tu. Yes. 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 Gila lah. Ini pun dah macam haram. Oi, bulat kau punya pohon lah. Keting kau. Okay, sekarang ni kita berada di tempat untuk naik ke Gunung Angsi eh. So sekarang ni kalau diorang nak naik Gunung Angsi, diorang akan parking kereta dekat sini. Ni kiranya first checkpoint lah untuk naik ke Gunung Angsi. Mungkin diorang akan naik sini ataupun turun dekat Ulu Bendul, ataupun naik kat Ulu Bendul, ataupun turun dekat sini, ataupun naik kat sini, turun dekat sini juga. Okay, option dia lah. Okay, ni dekat Ulu Bendul lah ni, kawasan tapak naik Gunung Angsi. Okay guys, kita terus mengayuh sampai ke budak-budak ni. Siut budak-budak ni tinggal aku. Tak mentang aku ni Beginner main basikal, aku kena tinggal. Okay, dah sampai.
orang ramai tu. Orang ramai tu. Sikit lah. Kau pantang pakai gerai-gerai lagi. Weh, kosong sial. Kosong dah. Weh. Serius lah. Power lah, power. Power kan? Aku power. Wah, gila lah. Okay guys, kita dah sampai lah ni. Dah sampai di tapak, tapak pergunungan Gunung Ansi. Macam ni punya kekayuh ya guys. Mati guys. Okay, tak apa lah. Ni kira orang kata experience pengalaman pertama aku setelah 20 tahun aku tinggal di Melayuh. Okay, ya. Sekejap ni. Tak baik. Tak adalah ponik mana. Tak adalah ponik mana. Boleh sempat buat konten. Empat power. Okay, okay. Pergi Japan sikit. Ha? Rudan. Rudan. Anjir. Okay guys. Bagi aku rehat sekejap kan eh. 5 minit je kan. Bagi peluh keluar habis semua tu. Aku kan sambung korang balik. Okay. Kita update-update kan. Alright. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with. Let's take it. Mom of Ansi with my coach. Apan? Oh, cannot smoke. Not smoke, okay? Don't smoke after ride, okay? Kaki masih lagi dalam keadaan belum macam tu lagi. Bayar ke? Belum macam tu lagi. Okey. Saya tak tahu lagi lepas ni macam mana. Okay. Tapi apa walaupun first fight sekali lagi. 20 tahun, 20 tahun tinggal weh. First time balik ke weh. At least jadi pit tempat lain pula. Kasih pong buat. Masing-masing tengah meracun aku ni. Ni basikal sendiri je. Serius lah. Guys, komen guys. Kasih untuk tram tu. Eh, mini. Mini. Guys. Kalau awak dah lajar. Shit. Dia main gear lajar. Orang dah cakap. Aduh. Okay guys. Tak rasa. Tak rasa. Aja. Aku yang aca ni. Okay guys, sekarang ni kita menuju menurun kembali. Turun ni tak ada ni lah. Tak ada tekanan juga. Tak ada tekanan lah sangat kan. Sebab pasal dia menurun ni kan. Kita layan bukit. Layan bukit. Kita layan bukit putus. Jalan bukit putus guys. Kita tengok layan corner, layan corner. Layan corner kita tengok suasana ketenangan jiwa dan raga. Ha. Ya. Teruskan perjalanan kita. Steady boy. Steady. Okay, jom.
Jadi ya. Okey, ni jalan Bukit Putus, jalan lama eh. Kalau kau nak tahu ni adalah satu jalan lama yang dulu kecil-kecil. Penuh dengan kereta dulu, penuh dengan misteri dan history. Ini kalau musim-musim raya ke eh. Ha, apa? Mereka macam ni juga lah jadi. Ha, kan? Oh, ini ramai gila orang. Rasa kalau atas bukit apa ni, ramai ni. Penuh sini. Okey. Menuju speed. Makan tengah hari ada. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Guys, pembaan yang hebat guys. Aduh. Okay, inilah kampung Jekin nama dia. Jekin. Kampung Jeki nama dia. Okey. Kita letak sekali dululah. Kan? You don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dia kampung Jekin. Kampung Jekin ni orang panggil tempat ni dekat orang panggil tempat ni Jekin. Jekin Extreme Park. So dia punya tempat ni
berada di Jalan Bukit Putus. Jalan Bukit Putus lama eh. Kalau kau nak pergi kawasan ni, kawasan yang berada di Jalan Bukit Putus lama. Okay guys. Dia belah, kalau kau naik daripada Bukit Putus tu kan, belah kanan, belah kanan. Dia menghadap Gunung MC. Memang cantik lah, nice gila lah kawasan ni. Nice gila, memang nice. Aku duduk sini pun sebenarnya mula aku tak tahu ada ada tempat macam ni kan. So yelah, it's time to buy ni. Memang nice lah, cantik gila lah. Korang boleh datang sini lah, boleh try. Best. Ini ada satu kedai sarapan pagi. Kedai apa? Cantik. Kedai perempuan cantik. Kedai Ramu. Kedai perempuan cantik guys. Kedai perempuan cantik. Guys eh. Bye. Okay kan? Kejar. Let's take it slow. Ni lah kerja perempuan cantik dia mungkin dah kot kan. Okay guys, kita on the way dah nak balik lah ni. Nak balik lah. Namanya tempat ni pun sebenarnya tak adalah jauh dengan rumah aku dekat Sawang. Ini ke jalan Bilah je ni. Bilah. Lepas tu kita nak balik lah ni. So sampai sini saja konten kita untuk cycling pada hari ini. First time cycling. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. And tekan butang loceng, turn on your notification untuk dapat video selanjutnya. Okay guys, thanks for watching guys. And there are days I hate you, but baby you're still mine. And now we have the best times, no matter what. Take it slow.